Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam ngosek, esek dari Blitar Utara lur. Oke dulurku, di kesempatan di video kali ini ada sapi hitam manis, yaitu si Bongoh dulurku. Ini Om John berada di kandang sapi milik Mbah Imam. Mbah Imam ini merupakan pemilik dari sapi yang pernah viral, sapi Kabul yang memiliki berat 1,3 yang tahun lalu dijadikan sapi kurban salah seorang pengusaha dengan harga 130 dululur. Dan saat ini di kandangnya masih ada 2 ekor sapi super yang memiliki berat di atas 1 ton. Untuk yang pertama ini ada Bongoh ini lur. Nah, ini untuk Bongoh. Kondisi terkininya seperti ini. Mantap. Ini mau coba dinaiki. Masih gesit lur. Biar anteng dulu. Biasa, baru keluar dari kandang masih seperti ini lur. Nanti kalau udah agak tenang, dinaiki lur. Sudah berhasil naik. Loh, betul apa namanya Mbah? Oh, masuk sekolah lur. Mantap. Bongoh mau masuk sekolah lur. Nah, ini kondisi terkini Bongoh. Nggih. Ini pertumbuhannya terlihat jelas lur untuk Bongoh. Nggih. Saingane kopleh.
Niki berat terakhir pinten, Mbah? Berat terakhir bulan yang lalu 1,50. 1,50 2 bulan yang lalu, Mbah, ya? Nah, ini. Nah, ini kemungkinan untuk saat ini 11 sudah ada, Lur. Nih. Ini nek dalan wis wanteng ya, Mas. Sapi perah. Rahman. Rahman. Ini pulang sekolah, Lur. Nah, dan ini untuk satunya lagi, Lur. Ini ada sapi pegon juga. Nah, ini. Ini beratnya juga sudah 1 ton up, Lur. Yo, 1,50 ton. Yo. Jadi untuk saat ini di kandang sapi milik Mbah Imam itu ada 2 ekor si hitam manis, Lur. Lagi gambul. Nah, ini nah, dan untuk informasinya, Lur, untuk pegon yang kedua ini kalau ada sedulur yang minat, ini boleh dipinang ini, Lur. Nah, ini nanti buat sedulur yang minat untuk sapi ini bisa menghubungi nomor dari Mbah Imam. Untuk nomornya nanti bisa dicek di kolom deskripsi, dulurku. Nah, ini untuk Mbah Imamnya, itu beliaunya, Lur. Ini kita konfirmasi dulu. Nah. Mbah, ini
Benar Mbah ya, ketika ada sedulur yang minat untuk pegon yang ini, boleh dipinang Mbah ya? Boleh, boleh saja. Nah ini lor, untuk berat terakhirnya berapa Mbah ini? Berat akhirnya 2 bulan lalu ya 1050 kg. Berarti 1 ton 50 kg lor untuk yang ini. Nah ini video timbangannya masih ada Mbah ya? Nah nanti coba disematkan lur, nanti saya minta untuk video penimbangannya untuk 2 bulan yang lalu untuk sapi pegon ini. Sekali lagi yang minat nanti bisa menghubungi Mbah Imam, untuk nomornya nanti bisa dicek di kolom deskripsi dulurku. Nah ini mantep. Dan ini untuk si bongohnya lur, perkembangannya mantep ini. Mantap. Nah oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini bersama si bongoh. Semoga saja bisa menambah motivasi sedulur semua dalam beternak sapi. Semangat selalu dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.